Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak mempermasalahkan jika ada pasar yang buka, terutama di zona hijau selama gerakan Jateng di rumah saja. Ganjar berharap pasar yang buka menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menanggapi adanya penolakan terutama dari pedagang pasar terkait gerakan Jateng di rumah saja selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak mempermasalahkan. Menurut Ganjar, gerakan ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 dengan cara berada di rumah pada akhir pekan ini. Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan jika ada pasar tradisional yang buka pada Sabtu dan Minggu nanti, terutama di daerah zona hijau. Bagi pasar yang tetap buka, Ganjar mengharapkan untuk memperketat protokol kesehatan. Ganjar mencontohkan seperti pasar Salatiga yang memberi jarak setiap pedagang sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerumunan. Selain itu, juga secara rutin dilakukan penyemprotan disinfektan. Tidak apa-apa sebenarnya ya, kalau bisa disemprot bareng-bareng, menurut saya itu akan bisa membantu bagaimana proses kita menyehatkan, mempersiapkan. Namun demikian, kemarin memang ada yang menyampaikan kepada saya, Pak, ini masih tetap akan saya buka. Kalau Anda buka, Anda atur protokolnya. Sebenarnya sekaligus ini momentum yang saya minta, ayo diatur pasarnya. Kalau tidak, nanti tidak akan ada perbaikan yang berjalan. Maka beberapa kemarin sudah sepakat juga ikut menutup, tapi beberapa yang lain akan membatasi. Jadi saya menyerahkan karena di SC itu juga ada kearifan-kearifan lokal. Ya. Lokal itu tidak hanya arif dalam rangka membuat kebijakannya, tapi juga arif melihat kondisi daerahnya. Jadi kalau daerahnya itu, barangkali yang ada di sana, kami sebenarnya desa kami ini Pak, hijau Pak. Kami hijau, kalau hijau ya masa harus begini ya, monggo data itu disampaikan. Dan itu kawan-kawan bupati saya berikan kemenangan untuk itu. Gerakan Jateng di rumah saja yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini akan diberlakukan pada 6 dan 7 Februari 2021. Selama 2 hari itu pasar, tempat usaha dan tempat wisata diminta untuk tutup karena akan dilakukan pembersihan serta penyemprotan disinfektan. Selain itu, warga juga diimbau untuk tetap di rumah saja untuk menekan penyebaran COVID-19. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.